Backlight gak? Backlight gak ke gua? Iya. Enggak, enggak backlight. Enggak. Coba lu di situ. Nah, enggak, Pak. Tuh, oke enggak ya? Welcome to my channel Razis Official. Oke guys, kembali lagi bersama gua Razis paling mantap-mantap mantul. Kuy, gas kuy. Oke guys, jadi kita sekarang lagi ada di mana nih guys? Ada yang tahu enggak? Oke, ini. Jadi kita lihat langsung aja. Nah, jadi kita sekarang lagi ada di MR Motoshop 58 Cikarang ya guys ya. Dan di sini ada teman kita. Nah ini nih, teman kita namanya Farhan guys. Dan di sini juga ada motor CBR 150. Dia habis mau di apa nih, habis diganti apa aja? Kemarin kan ini. Iya, kemarin udah ini ya. Di video sebelumnya ada nih, udah diganti ini. Terus apa sekarang yang diganti? Ganti gear set. Gear set. Mana gear setnya? Oh, ini. Gear set. Udah depan belakang? Iya, sama depan belakang. Ukuran apa ini? Berapa? Biasanya 15/48 standarnya. Ukuran berapa? 15/48. Yang depan? Yang depan 15. 15. Belakang 48. 48. Standar. Triple S. Triple S. S-nya ada 3. Iya, yes, triple. S. Terus apa lagi? Klakson, brother. Hah? Klakson. Oh iya, ini tadi yang pertama berapa harganya? 350. 350. Terus sekarang yang kedua apa klakson yang diganti? Klakson. Iya. Coba matiin aja deh. Matiin dulu, matiin. Iya. Nah, coba hidupin, hidupin. Nah, hidupin ya sama gue ya. Coba klakson, klakson. Klakson, guys. Jangan pada kaget, guys. Anjay, kayak suara klakson mobil ya? Iya. Klakson merek apa nih klaksonnya? Hah? Respro. Respro? Iya. Merek Respro, berapa harganya? 50 gak usah. Berapa? 50 gak usah lah. 50 gak salah. Iya. Nah, lebih data sepil nih. Oh, gede ya suaranya ya. Mantap-mantap mantul. Ini ya, klaksonnya di dalam. Hah? Iya, klaksonnya di dalam. Yang bawaan masih ada ya? Udah disimpen kan? Jadi suaranya kayak gini gitu. Mantap ya guys ya. Berapa? Terus harganya? 150. 150. Yang aja kalau enggak saya. Ah, terus apa lagi? Cuma udah, cuma itu ganti oli. Ganti oli. Udah. Totalnya berapa? 150. Hah? 650. Udah total sama jasa ya. Ya, ntar paling tinggal ganti ini ya. Ini kita proses-prosesnya ya. Proyekan CBR berapa? Tahun berapa ini? 2017. Tahun 2017, 150 cc ya? Iya. Berarti ini CBR 150. Yang tahun 2017. Nah, jadi tadi habis ganti part-part ya. Habis ganti gear, triple S, terus klakson, klaksonnya pakai Respro. Iya. Terus tadi sama ganti oli guys ya di MR Motoshop. Nah, terus apa lagi? Beli kamera gue belum nih. Oh iya. Iya udah banget. Jadi Bang Alek ini, lu mau disebutnya apa? Farhan apa Bang Alek? Bang Alek aja deh. Bang Alek. Iya. Nah, jadi Bang Alek ini pengen balik lagi. Balik lagi ya konten. Jadi mau konten per YouTube-an lagi. Cuman yang bakalan beda dia sekarang pakai motor ini, guys. Pakai motor sport. Dia udah CC yang dulu awalnya itu pakai Vario. Vario berapa CC dulu? 175 kalau salah. 175 ya, udah bore up ya dulu ya. Udah bore up. Nah, sekarang dia ganti up CC pakai CBR, guys. Nanti ini mau di bore up juga enggak? Bore up dong. Masa standar. Oh, mau standaran aja. Ada yang buat satu lagi insyaallah. Udah aman ya ini ya. Aduh, segini juga enggak bore up jago loh. Hah? Segini juga enggak bore up jago. Iya ya, ini ban udah disiangin belum? Udah ya. Jadi Bang Farhan ini pengen ganti kamera ya. Jadi kamera yang lama kemana? Rusak. Udah rusak ya. Jadi sekarang mau update ke GoPro Hero 8 nih. Oke, Hero 8. Jadi nanti kita bakalan mau nyamperin teman kita nih. Dia ngejual Hero 8-nya ya. Jadi nanti mau beli nih Bang Farhan ya. Benar, aduh. Okay. Kangen dong di kamera. Jadi dia mau ngonten lagi nih. Oke, ini jadi suasananya guys ya tuh. Apalagi udah. Jadi habis ini kita mau ke Johar. Ya, jadi lokasinya di Johar ya guys ya. Ini kita jauh-jauh ke Cikarang ya. Dari Rengas Dengklok dia tadi habis jemput gua dulu, terusan gua yang bawa motor. Tapi berat sih kalau dibawa. Nah, terus sekarang mau mana lagi? Langsung aja deh.
Udah, ayo langsung. Ini udah diganti ya, ini udah diganti. Paling nanti body, ini kan pada lecet nih. Body, gue insya Allah bakalan apa? Lu samain tanahnya. Oh, mau disamain? Iya, nanti nunggu lu dulu kalau lu udah berdekal, udah duluan, nanti gue konsepnya samain. Biar bisa duo ya? Iya, biar duo. Nanti kedepannya gue pakai Mac dulu nih. Nanti kesananya, kita nggak tahu nih, nggak tahu bakal pakai CBR ini atau Adia Tech. Wah, gak tau juga sih. Amin. Ya, pokoknya nanti kita kembangin terus YouTube ya, oke? Okay. Oke, okay, pokoknya ini gak di ini aja dulu nih. Sebelum di dekal, kalau kata gue, lu mendingan velg dulu. Cat velg. Apa nanti? Oh, ini warnanya abu-abu sebenernya. Oh, ini warna abu-abu? Iya. Cuman kotor ya? Kotor. Udah, berarti udah kali ya. Kita lanjut lagi nanti di sana guys ya. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Jadi kita bakalan mau pulang ya. Jadi Farhan ini jadi buat beli kameranya itu ya. Jadi si Farhan ini beli kameranya ini di Sujedian ya. Nah, sekarang kita bakalan mau jalan pulang. Ini udah malam, ini udah jam 1 lebih ya tuh. Kita bakalan mau pulang. Jadi kita yang bawa motornya, si Farhan bonceng di belakang, guys. Kita coba sepil kali ya. Kita coba sepil bunyinya nih. Nanti kita coba di sana ya. Di sini gelap, guys. Ini jalur arah mau ke Jalan Baru. Aduh. Jadi buat para pemudik kayak apa namanya ya? Jalur Pantura, guys. Pasti pada lewatnya sini. Nih. Kalau jalan yang tadi Pemda kalau kita putar balik. Oke. Nah, ini jalur Pantura ya, guys. Kita coba sepil bunyinya ya, bunyi klaksonnya. Ini kita pakai klakson apa namanya, Respro. Anjay, mantap, mantap mantul. Bangun, langsung bangun. Jadi dia ini pakai rantai merek Triple S. Dan klaksonnya ini pakai punya Respro ya. Klaksonnya harganya 150 ribuan aja, guys. Buat kalian yang mau langsung aja ke MR Motoshop ya. Kalian bisa langsung aja ada di Instagram, tulis aja MR Motoshop 58 Cikarang. Kaget. Ini jalur Pantura ya, guys. Oke, guys, mungkin buat kalian ikutin terus aja konten-konten keseruan kita. Dan juga jangan lupa follow dan subscribe juga channelnya Farhan ya, guys. Nanti kita tulis aja atau mungkin kita screenshot di bawah aja untuk channelnya si Farhan ini. Anjay. Mantap, mantap mantul. Oke, guys. Yuk. Kita lanjut lagi nanti ya, guys. Mantap mantul. Bye.